Bapak Ibu sekalian, para OPT di bawah jajaran kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM menunjukkan kekuatannya untuk mendukung sebagai pasokan pembangunan kesejahteraan masyarakat sebagaimana amanat dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011. Dan selanjutnya kami memohon kepada Bapak Kakamil untuk menyampaikan kata sambutan para. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Ya, itu saya dengar, saya pernah diskusi ketika ada SK dari Kasubdit ini, mereka akan berusaha dengan keras untuk menolak tidak berangkat ke Papua. Ini kita terbuka saja, enggak apa-apa kan? Untuk menolak keras tidak berangkat ke Papua. Kemarin saya rekap dengan Pak Irman, ada kurang lebih 24 jabatan tak kosong, Pak. 24 jabatan kosong di Papua. Coba kalau jabatan itu ada di Pulau Jawa. Wah, itu sudah betul. Tapi sini 24 jabatan kosong. Bahkan posisi calon tiga pun kosong. Ini kita sangat berhati-hati, Pak. Ini yang perlu kita sampaikan ke teman-teman di luar Papua, bahwa kondisi Papua ini berbeda dengan yang mereka bayangkan. Seperti Pak Direktur ini menyampaikan ke saya, di Papua ini ternyata tidak seperti yang saya bayangkan. Begitu, Pak ya? Pak Herman itu juga sampaikan seperti ini. Terakhir, setelah nanti ada pergantian, kita undang Komandan Pamtas baru, kita undang Danrem, lalu dengan Pak Kasdam, kita duduk bareng dengan pihak Pemda dan pihak dari pengelola perbatasan. Jadi kita dengan Pak Ian Numberi kan hubungan kita baik sekali. Sehingga itu bisa kita urai, sehingga permasalahan-permasalahan yang terjadi di SKOW tidak terjadi lagi. Jadi harus benar-benar steril di situ. Ini yang mesti kita pikirkan ke depan, sehingga permasalahan-permasalahan yang terjadi di batas bisa selesai dengan baik. Yang sangat inovatif, kreatif, dan yang utama beliau ini visioner. Ini bersyukur sekali Papua dipimpin oleh pemimpin muda yang seperti ini. Kebetulan beliau sudah sangat pengalaman dalam pemimpinan Papua. Dan saya juga bersyukur menginjakkan kaki di sini ini untuk pertama kali. Hilang semua asumsi-asumsi yang tergambar bahwa Papua ini seperti apa. Ternyata di sini jauh lebih ramai dari tempat pernah saya bertugas di Palangkaraya. Kalau seseorang bisa berhasil menduduki satu posisi baik di perusahaan maupun di organisasi pemerintah, bukan karena kepandaiannya saja, bukan karena smart, bukan karena keberuntungan, bukan. Tapi 85% dari hasil penelitian itu karena dia menjaga integritas, dia memiliki etika yang bagus dalam pergaulan, dalam berkoordinasi dengan teman dan lain-lainnya. Hanya 15% kan karena kecerdasan.